Pemerintah mencatat adanya 48.484 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir hingga Minggu 20 Februari 2020 siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 saat ini mencapai 5.197.505 kasus, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi penambahan kasus baru itu disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Minggu sore dan dapat diakses publik melalui situs covid19.go.id. Adapun tercatat adanya penambahan kasus kesembuhan dari COVID-19 sebanyak 32.873 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus kesembuhan dari COVID-19 di Indonesia mencapai 4.514.782. Di sisi lain, terdapat peningkatan pasien yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Pada 19 hingga 20 Februari, terdapat 163 pasien COVID-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian kumulatif karena infeksi COVID-19 mencapai 146.365 orang selama pandemi berlangsung. Data itu juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 536.358 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 24.900 orang yang berstatus suspek. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.